Ser. Ketemu lagi bersama saya channel Jimenik Motor Vlog Deso. Motor vlog paling keren, paling gaul, paling romantis, paling setia dan paling dicintai dan digemari oleh anak-anak dan ibu-ibu, para wanita-wanita lanjut usia. Tapi itu di kampung saya guys, banyak penggemarnya. Kalau di YouTube ya paling norak, paling kampungan, paling kere dan paling jelek vlognya. Itulah saya. Oh nice. Kali ini waduh beredet rek, kenceng amat ini turunan kok. Ini sebenarnya turunan banget deh, tapi kalau di kamera kan kadang nggak terlihat. Tuh, ya Allah, direm masih jalan aja nih, kateng gelutak semuanya. Nah ini sebenarnya turunan tajam guys, turunan tajam ini sebenarnya depan situ ntar ada hutan belantara, dan di situ banyak banget. Siapa dia ya? Di situ banyak banget nyamang-nyamang, banyak banget hantu guys. Beda halnya kalau di kota itu jalan malam-malam itu takutnya sama begal, sama rampok, sama bencoleng, sama celurit, sama apa segalanya itu yang bisa melukai badan kita. Tetapi kalau di kampung itu takutnya tuh sama hantu, sama binatang buas. Nice, jalannya sangat terjal sekali guys. Tapi aku sengaja ini sebenarnya saya pakai jari-jari, tapi aku paksain aja, nggak apa-apa biar bengkok, nggak apa-apa ntar juga bisa beli lagi. Kayak orang susah mas, ntar itu peleknya nyampe sono minta diganti lagi, peleknya bengkok, knalpotnya jadi dempot, nggak apa-apa. Orang ini punya kuku, ngebut sekali ini guys. Anjir, nih kita sudah memasuki hutan belantara guys. Kalau malam di sini siapa yang berani lewat sini guys? Di sini katanya itu, konon katanya itu banyak banget setannya. Kalau kita jalan malam-malam itu banyak setan di sini. Ya setan di kampung ya tahu sendirilah, paling enggak ya ada pocong, ada kuntilanak, kolong wewe itu yang susunya gede guys. Kalau nggak tahu kamu, wih kaget aku, pengujarku nyamang. Banyak sekali di situ. Kalau di kota takut sama begal, kalau di kampung takut sama hantu. Aku itu, wih kok ada burung terbang guys. Wah ini turunan tajam sekali ini. Ngeri ya, aku siang-siang aja kalau sendiri kayak gini takutnya ada ular. Itu loh ular, kalau katanya kan bisa ada ular segede pohon itu loh, pohon apa yang aduh. Nah segede pohon itu di depan itu, nah ini segede pohon ini, takut kan, menakutkan. Wih ngeri ini guys, turunannya tajam sekali guys. Waduh, kalau nyampe aku remnya aku black ini, remnya belum, langsung saya jebol ke jurang situ. Ih, waduh, ngeri. Anjir, di rem masih jalan aja ini. Oh. Wih, ngeri. Ini tembusannya nanti adalah daerah Pantai Logending. Tembusannya di bawah situ. Ini kalau pacaran enak nih di sini, udah pohonnya rindang, banyak semak-semak, jadi kita kalau mau ihi-ihi itu gampang di sini. Tapi takutnya kalau kita lagi ihi-ihi nanti ada orang lagi nyari rumput atau nyari apa, kan kita ketahuan guys. Waduh ini tajam sekali, ini turunan terakhir guys, semoga saya selamat sampai bawah. Aku mau konsentrasi dulu. Wanjay itu sebenarnya asu, itu anjay, anjing, nah gitu sebenarnya kayak gitu, tapi disasarin. Sebenarnya itu anjing tapi disasarin jadi anjay. Waduh, wow, saya sudah sampai ke bawah guys. Selamat. Wih tajam banget. Ri, oke guys, saya mau gas dikit-dikit aja lah. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Bersama teman berdua, kita mau memasuki taman wisata. Oh, Logending guys. Taman, now Taman Logending. Mana katanya Logending udah dibangun? Kok nggak ada tanda-tanda dibangun? Perasaan aku lihat di internet dibangun. Oh itu yang dibangun pintu gerbang itu. Wow, itu kan pintu gerbang TPI guys, bukan pintu gerbang yang menuju ke pantai. Nah,
sat 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 sat. Sungai mengalir indah ke samudra bersama teman berdua. Ya mau pacaran guys, mau pacaran dia. Kalau aku ya pacarannya biasa, kamu nggak tahu aja di belakangku ada siapa. Biasa bro, lanangan. Ceret, waduh aku nganggu helm, bayar apa enggak ini ya? Kalau disuruh bayar aku langsung tunjukin KTP kalau aku ini orang dekat-dekat sini. Waduh, wih, permisi.